bawah, 1, 2, 3, 4, tolak ke kiri, kelas mula 1, kedudukan squat. Mungkin boleh komen berhubung dengan, you know, there's this issue about this woman who got turned away kat police station tu apabila buat laporan polis mengenai dress code dia. So why have it why have it for those who are coming straight from an emergency situation untuk dress code tu? Okay, dia actually dalam arahan ketua setiausaha negara, yeah, memang ada arahan mengenai dengan tata cara berpakaian di apabila berurusan di pejabat-pejabat kerajaan. Jadi kemudian ketua jawatan ataupun agensi masing-masing akan secara dengan budi bicaranya akan menentukan bentuk tata cara berpakaian yang akan dibenarkan. Jadi pada kejadian tersebut, apa yang saya difahamkan bahawa pengadu itu menggunakan pakaian seluar pendek, ya, yang menampakkan pehanya, dan pegawai polis yang bertugas telah menasihati supaya dia menukar kepada yang lebih sopan. Jadi mungkin berlaku kesilapan faham yang berlaku di antara pihak orang awam dan juga pihak anggota yang bertugas. Namun demikian, bagaimana kita pun ada kita punya apa dipanggil tu, rukun negara kita, salah satu yang keempat tu apa dia? Rukun negara kita? Kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita kena uphold lah kita punya rukun negara tersebut, ya. Jadi salah satunya adalah supaya kita pun hormat menghormati. Jadi pejabat kerajaan ini adalah pejabat di mana orang ramai berurusan, pelbagai lapisan masyarakat berurusan. Jadi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahawa jabatan kerajaan ini adalah satu tempat yang di mana orang ramai berurusan dengan dalam keadaan yang tertib dan bersopan dan mempertahankan kesusilaan. Berbalik dengan isu sama ada yang disebutkan apabila dalam keadaan kecemasan, ya, kan? Mungkin dalam keadaan kecemasan bolehlah kita membuat kelonggaran. Kita kena lihat apakah bentuk kecemasan tersebut. Adakah kecemasan tersebut berkait dengan hidup mati, atau kecemasan tersebut boleh diberikan sedikit kelonggaran dan sebagainya. Tapi yang mustahaknya, kan, seperti saya kata-kata tadi, bahawa dalam rukun negara kita ni ada satu pilar tiang, iaitu kesopanan dan kesusilaan, yang mana saya percaya kita semua harus memahami apakah erti kata pilar tersebut, tiang rukun negara tersebut. Terima kasih.